Indonesia Raya. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 TK tahun 2023 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan,
dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 TK tahun 2023, nomor urut 1, almarhum Ida Dewa Agung Jambe, tokoh dari Provinsi Bali. 2, almarhum Bataha Santiago, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara. 3, almarhum Muhammad Tabrani, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4, almarhumah Ratu Kalinyamat, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 5, almarhum Kiai Haji Abdul Halim, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 6, almarhum Kiai Haji Ahmad Hanafiah, tokoh dari Provinsi Lampung. Masing-masing dianugerahi gelar pahlawan nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Satu, almarhum Ida Dewa Agung Jambe, tokoh dari Provinsi Bali. Dua, almarhum Bataha Santiago, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara. Tiga, almarhum Muhammad Tabrani, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Empat, almarhumah Ratu Kalinyamat, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Lima, almarhum Kiai Haji Abdul Halim, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Enam, almarhum Kiai Haji Ahmad Hanafiah, tokoh dari Provinsi Lampung. Doa bersama dipimpin oleh Menteri Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang menganugerahkan keteladanan. Ya Allah, Tuhan Maha Agung yang memuliakan para panutan. Engkau hadiahi negeri ini manusia-manusia pilihan, para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Ya Allah, Tuhan yang menakdirkan kemerdekaan, kami bersyukur atas anugerah kebebasan, kami panjatkan puji atas karunia persatuan, kami tundukkan hati mengenang jasa para pahlawan. Wahai Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, atas kehendak-Mu negara ini tegak berdiri, dengan kuasa-Mu kami mampu berdikari, atas titah-Mu kami menjadi NKRI. Wahai pencipta Bani Adam yang mengajari makna pengorbanan, wahai Zat yang meneguhkan hati para teladan, yang mengilhamkan keberanian bukan karena pamrih dan jabatan. Wahai penguasa alam yang tak pernah salah dalam penilaian, Engkaulah Maha Sejati pemilik kemuliaan. Pujian terhadap hamba-hambamu hanyalah perhiasan yang engkau pinjamkan agar manusia dapat selalu mengambil pelajaran bahwa di balik setiap kemajuan dan peradaban ada jiwa-jiwa pemberani yang mengambil peran, tegak berdiri menghadapi rintangan, pantang mundur menghadapi tantangan. Ya Allah, Tuhan sekalian alam, anugerahi kami keinsafan. Ya Allah, Maha Suci yang menitah setiap kejadian, syukur dan puji untuk-Mu tak lekang oleh zaman.
Engkau anugerahi negeri ini para suri toladan, semoga tak sesat generasi nanti meniti jalan, karena di depan Engkau telah siapkan cahaya penerang. Ya Allah, Tuhan pemberi ampunan, lapangkanlah hati kami meniti jalan keteladanan, terangi jalan kami mewujudkan kejayaan, hindarkan kami dari pertikaian dan perpecahan, jangan biarkan kami tercerai-berai dalam permusuhan, maka satukan hati kami dengan cinta, demi Indonesia maju, harapan masa depan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh tamu undangan lainnya. Upacara.